kayak reuni banget. Saya pun juga akhirnya bisa ketemu para bapak-bapak kayak ikut-ikut reuni ya. Alhamdulillah. Dulur, ada dialog Nabi Muhammad dengan putranya yang bernama Siti Fatimah. Duk, bapak mau pamit, Duk, ditimbali Gusti. Berarti pamit mau meninggal saat itu. Kemudian Siti Fatimah menangis. Mendengar, melihat tangisan Siti Fatimah ini, lantas kemudian Rasulullah bertanya, Duk, apa yang kau tangisi? Dua hal ya. Yang pertama, intiza'ur ruh min badani. Akan ada lepas nyawa dari badan. Dan itu panjenengan. Pasti saya tak lagi caranya bisa ketemu lagi denganmu. Siap. Terus kemudian pertanyaan kedua, ayah, bisakah saya bertemu lagi denganmu ya? Rasulullah menjawab, di sana di akhirat kau akan bertemu denganku. Bima amila bihiyah, dengan apa saya bisa ketemu lagi denganmu? Rasulullah menjawab, mudah-mudahan kita bisa meniru. Untuk bisa bertemu Rasulullah, selamatlah kita, bereunilah kita dengan para tetangga dan teman pelebura wanita. Dengan apa itu? Yang pertama, bittisalil arham ala walidayhim. Sambung hati dengan ibu dan bapaknya. Subhanallah. Ibu bapak, gagahnya panjenengan, cantiknya panjenengan, itu kan karena sayangnya ibu. Kita lahir gak langsung gagah saat itu, kita lahir gak langsung cantik saat itu, masih ada proses di mana ibu mendoakan kita saat kita masih berada di perut beliau. Melalui tangan alus beliau, ibu berkata-kata, anakku pinter, anakku kaya, anakku bahagia, surga tempat munaf. Manusia manapun belum ada yang berdoa saat itu, ibu sudah panjatkan doa untuk kita. Dan sekarang Allah ijabahi doa ibu, sehat panjenengan, sampai mempunyai kekuatan yang luar biasa demi NKRI, sampai mempunyai kemampuan luar biasa demi keutuhan bangsa, sampai mempunyai dedikasi yang kuat untuk pertahanan kemerdekaan Indonesia tahun 45 saat itu. Terima kasih ibu, engkau telah berikan doa dan sekarang kami telah mengabdi untuk bangsa. Allahu Akbar. Sip. Nomor siji, inilah yang Rasulullah dawuhkan, anakku, siapa yang sambung dengan ibunya maka dia akan ketemu aku di akhirat. Satu. Nomor dua, bima amilati ya Rasulullah, dengan apa lagi agar bisa ketemu lagi denganmu di akhirat? Rasulullah menjawab, ittisalil arham alal ahlin, sambung hati, sambung rasa dengan guru, dengan ulama, dengan nasihat. Seperti malam ini, seperti siang ini, di tengah-tengah sibuknya panjenengan mempunyai kepentingan yang berjajar-jajar, tapi waktu-waktu mampu untuk mendengarkan semua nasihat dan penasihat. Ya Alhamdulillah, istimewa lagi yang jenengan lakon. Inilah telur yang menjadikan hidup kita bahagia. Ditirulah kita oleh anak-anak kita, ditirulah kita oleh menantu dan cucu kita. Kalau kita mampu menyambung rasa dengan ibu masing-masing dari kita dan para alim, tinggal saudaraku, sikunya jenengan luar biasa. Bertubi-tubinya rencana yang jenengan rencanakan, tertata rapinya kayak begitu, tapi masih mampu untuk mendengarkan sebuah nasihat. Yang ketiga ya, apa yang bisa kami lakukan agar bisa bertemu lagi denganmu di akhirat ayah? Rasulullah menjawab, bintisolil hidayah, sambunglah rasa dan pikiranmu dengan hidayah Allah. Maksudnya bagaimana? Perintah Allah pertama bukan sholatlah, perintah Allah pertama bukan haji, nikah, umrohlah, perintah Allah pertama bukan jihad dan puasalah, tapi perintah pertama Allah kepada manusia hidup saat itu digambarkan kepadaku adalah iqra, ngajilah. Ketika umatku tersambung dengan Quran, umatku sambung dengan fitur dan nasihat, di situ akan ketemu lagi dengan aku dan bisa berjumpa dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiga hal saya lakukan dengan seksama dan hati-hati, alhamdulillah terkesampaikan. Terima kasih perhatian, mohon maaf saudaraku atas bentuk kekurangan. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Bittihadil Indonesia. Bittihadil Indonesia. Bittihadil Indonesia. Salimun, salimun, salimun. Sa'idun, sa'idun, sa'idun. Fitunia wal akhirah. Alayna wa awladina wa banatina wa azwajina wa ahlana wa la ilaha ila anta ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al ghurur. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.